Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar? Suara ngevlog Mbak Upil. Mbak Upil suara muncul ning YT. Mergo Mbak Upil iki wis sibuk dengan pekerjaan. Ya, jadi enggak sempat sebenarnya lek libur itu bisa sih ngonten, tapi Mbak Upil enggak sempat ya karena wis kasih kan jalan-jalan nah. Kasihkan jalan-jalan jadi naik kondisi vlog rasa-rasa. Apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya, walaupun lama tidak jumpa. Dan sekali jumpa ternyata Mbak Upil itu vlognya sudah di Hong Kong ya. Lumayan kan, berapa bulan sempet tidak ada uploadan ya. Ada sih, saya sekedar upload shot ya, itu lagi karena nggak sempet, jadi nggak sempet upload video. Nah ini aku sudah ada di bawah rumah karena hari ini itu libur, hari ini libur, terus wes pulang dan merasa sangat capek. Libur ini seneng ya, di waktu kita di luar memang libur itu seneng, tapi setelah sampai rumah itu terasa sangat capek ya teman-teman. Jadi di bawahnya rumahnya majikan itu mall gede sekali, mall besar, jadi tinggal turun ke bawah wes mall besar ini tempatnya. Jadi setiap hari itu aku jalan-jalan sama kakek ya, karena aku fokusnya menjaga kakek. Biasanya lek jaga orang tua itu memang suka jalan-jalan gitu. Lek jaga anak paling ya lihat-lihat anaknya, kalau anaknya sekolah ya setelah sekolah diantar ke sekolah ya wes pulang beres-beres rumah. Tapi kalau saya fokusnya orang tua, dan orang tua itu masih bisa jalan ya, jalan pelan-pelan. Jadi kebiasaannya itu kalau pagi bangun tidurnya jam 9, nanti dia sarapan, setelah itu jam 10, 11 pasti turun jalan-jalan dia gitu. Lihatnya itu enak teman-teman. Enggak sebenarnya ya, alhamdulillah mungkin itu karena nasibku aja ya, nasibku aja. Nasibku sih dapat bos dan job yang alhamdulillah mendingan daripada teman-teman di luar sana gitu, masih banyak. Woi, Nyandik wi. Itu teman satu gedung ya teman-teman, dia ada di lantai 14, aku di lantai 17 gitu. Jadi dia di bawah. Ya jaga nenek kakek. Jadi kayak gitu ya teman-teman, di sini tuh tergantung nasib kita ya. Makanya teman-teman nyampein kerja ke luar negeri harus banyak-banyak berdoa, tirakat ya, biar dapat majikannya sesuai dengan hati kita gitu. Amin. Alhamdulillah sih semua memang tergantung di nasib di kitanya ya. Jadi aku setiap hari tuh ya jalan-jalan. Malah kalau siang itu enggak pernah masak karena mbah sing masak gitu. Mbah sing masak. Aku jarang masak kalau siang, tapi kalau malam terkadang lihat-lihat moodnya mbah ya. Biasanya aku ya masak, tapi setiap aku masak itu enggak lari dari kumplinan ya, teman-teman. Pasti ada aja yang kurang. Inilah, kebanyakan inilah, jangan pakai inilah, lain kali begini. Itu sudah terbiasa, kalau orang Hong Kong itu memang seperti itu ya, teman-teman. Enggak usah kaget. Tapi biarin aja, mereka itu kalau ada masalah atau apa itu setahu aku ya sudah, yang sudah ya sudah gitu, nggak pernah sampai dia marah-marah sampai disambung besok marah-marah lagi, nggak ada ya, setahu aku nggak. Karena kontrak kita itu di sini nggak cuma sebulan dua bulan ya, kita kontraknya 2 tahun, dan 2 tahun itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, begitu lama. Jadi tapi sebenarnya itu cuma sementara. Yang aku rasakan sih, aku setelah kerja 4 bulan mbahnya baik. Dulunya memang agak sulit ya, seperti itulah. Tapi sampai sekarang kalau masalah makanan memang nenekku tuh masih takut apa ya, kalau di sini orang tua sih takut kalau dikasih ini itu kayak kebanyakan gula lah atau kebanyakan garam lah. Kan di sini orang tua itu paling takut ya, karena mereka orang tua itu kebanyakan jaga kesehatan ya, jadi wajar, nggak apa-apa. Tapi setelah dikomplain kayak gitu sih nggak apa-apa sih teman-teman, walaupun dia mau ngomong apa gitu dengarkan saja. Gitulah kalau orang Hong Kong
Ya Umarah mau ngatain apa aja mah bodo amat, karena di Hongkong itu nggak ada hukumnya apa sih namanya menyakiti hati gitu. Masalah omongan itu nggak ada ya teman-teman, kecuali mereka main fisik ya baru itu ada hukumnya. Kalau cuman ngomong itu ya udahlah terserah mereka, karena toh juga kita itu di sini bekerja, apalagi jadi asisten rumah tangga, mau apa aja dia juga bodo amat gitu. Kalau aku sih mikirnya gini teman-teman, walaupun diomelin ini mah gak nyampe besok, ntar juga udah lupa kayak gitu ya. Jadi dibawa santai aja. Kalau di luar negeri itu orangnya seperti itu memang. Iya. Jadi Mbak Upil itu lagi ada di Hong Kong ya teman-teman. Nah, Hong Kong itu seperti ini nih. Ini ada di mallnya, ini ada di mallnya. Sebenarnya hari ini aku jalan-jalan ya ke Victoria Park yang di Causeway Bay itu, tapi aku nggak ngevlog. Ya ngevlog sih sedikit, nanti tak kasih cuplikannya ya. Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini jalannya nang Causeway Bay. Teman-teman di Causeway Bay itu banyak mbak, banyak teman-teman kita pada liburan ya teman-teman. Nggak terlalu banyak karena hari ini cuacanya hujan, nggak terlalu banyak. Karena aku tuh kalau udah main itu udah lupa ya teman-teman, nggak ini apa, nggak ngevlog ya. Dan ini jam 7:30 lewat 10, sedangkan aku masuk rumah itu jam masuk rumah jam 8. Jadi tinggal sebentar lagi aku wes masuk rumah pulang ya teman-teman ya. Ada yang bilang di Hong Kong itu ndak enak. Ya mereka mungkin pas bernasibnya kurang baik ya teman-teman. Apalagi yang belum pernah kesini, yang non-non itu dalam arti belum pernah kesini, yang mereka itu kebanyakan kayak masuk kandang macan. Iya, mereka merasa kayak masuk kandang macan gitu. Tapi kalau sudah ex atau udah pernah ke sini, udah pernah kerja di sini, itu biasa aja gitu. Mereka ya memang kebiasaannya begitu, marah-marah yang gak jelas. Kadang kita benar atau salah ya tetap salah kayak gitu. Ikutin aja alurnya majikan, kan kita dibayar sama mereka ya kan. Gitu ya teman-teman. Ya kalau teman-teman mau berproses ke luar negeri, saya kasih tahu ya, kalau untuk sekarang sih gaji standarnya itu 9 juta rupiah. Itu bisa lebih ya tergantung majikannya. Terkadang ada yang majikannya itu ngasih job lebih atau ngasih pekerjaan yang lebih, jadi mereka kasih bonus. Terus kalau enggak, biasanya sih kalau sudah finish kontrak, kan kontraknya 2 tahun. Nanti kalau udah finish kontrak itu biasanya majikan itu ada yang menawarkan, kamu tetap kerja di sini ya Cece, saya bayar sekian sekian gitu. Juga ada yang nantinya gajinya tembus sampai 12 juta. Itu ada ya, ada juga, ada. Ya begitulah semuanya tergantung nasib. Makanya teman-teman kalau mau ke luar negeri, ke Hong Kong terutama ya, karena yang aku jalani sekarang di Hong Kong ya, pengalaman aja ya teman-teman. Kalau belajar di PT itu harus benar-benar belajar ya. Paling tidak kita tahu kata dasar gitu. Jadi nanti kalau di sini tuh ya bisa sih nanti belajar pelan-pelan, tapi nggak gampang gitu. Kalau memang belum pernah ke sini, biasanya sih kalau jaga anak-anak itu lebih cepat untuk belajar bahasa ya teman-teman ya. Lebih cepat bisa karena menurut aku mereka itu belajar juga belajar ngomong, jadi kemungkinan besar kita juga belajar kan, jadi ya cepat bisa gitu kalau menurut aku seperti itu. Jadi teman-teman yang mau berproses, semangat semangat belajarnya, harus bisa. Nanti kalau udah di sini udah harus benar-benar memahami bahasa biar bisa nanti kalau udah finish kontrak
insya Allah bisa pilih sendiri, job itu bisa pilih sendiri, semuanya kita apa, nanti ketemu majikan, terkadang kita bisa nego nego gaji kayak gitu ya teman-teman ya, nggak usah takut kerja di luar negeri itu, apalagi di Hong Kong khususnya itu keadilan juga baik gitu, maksudku kalau ke Hong Kong itu menurut aku lebih baik gitu. Jadi aku nggak mau kerja di lain negara. Nggak tahu ya teman-teman, karena aku nggak ada minat kali ya, nggak ada minat untuk kerja di negara lain, jadi aku minatnya hanya ke Hong Kong saja. Nah sekarang udah jam 8 kurang seperempat, jadi aku sebentar lagi aku naik nih. Ini makaroni itu paling enak loh teman-teman. Aku kemarin diajak makan di sini deh sama si mbah, sama si kakek itu. Berapa? Aku makan habisnya kalau dirupiahin itu sama aja sih 200. Karena makannya nasi ya rata-rata, kalau dirupiahin jadi 200. Kalau di sini tuh nggak apa-apa sih, nggak terlalu banyak kalau makan segitu mah. Tapi kalau untuk dirupiahkan ya memang besar sekali. Ini dia makanannya. Ini adalah tiwet. Tiwet teman-teman. Jadi banyak orang makan di situ. Gampang kok, rumahku tinggal naik ke atas. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku dan curhatanku hari ini. Bukan curhat ya, lebih ke pengarahan ya bagi teman-teman yang mau ke luar negeri kayak gitu. Jadi aku sudah mau masuk klip dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semoga sehat selalu.